Oh iya. Udah di dalam tadi kan? Iya. Wagub Jabar Warujahanul Ulum baru saja masuk ke ruang isolasi Bougainville untuk menjenguk Yayat, korban keserempet moge di Cihur Beti. Di ruang isolasi Bougainville RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Pak UU menyaksikan melalui layar monitor di mana korban Yayat tengah terbaring di ruang isolasi karena memang sebelumnya terdeteksi reaktif COVID-19 sehingga Pak UU tidak bisa bertemu langsung dan hanya memonitor melalui layar monitor yang disediakan pihak rumah sakit. Pau didampingi oleh Direktur Rumah Sakit Dr. Budi. Ini cuma paman, cuma satu-satunya keluarganya ini. Nah ini kebetulan ada kerabat korban namanya Asep yang selama ini menunggui korban Yayat selama di menjalani perawatan di ruang Bougainville RSU Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Pesantren itu nya di Abidin. Abidin. Pesantren pun punya keinginan sendiri. Kurang lebih udah 5 tahun pesantrennya. Masih so banyak. Ya, masih lagi perawatan ya. Ya, selamat dulu Pak. Kemarin mulai kejadian. Sini tapi beliau perhatiannya juga sudah ada, diantaranya memberitakan saya mungkin karena sama-sama kejadian di Tasik, saya orang Tasik, seperti itu adanya. Kalau melihat dari realita hari ini kemudian dibandingkan dengan melihat awal, ini peningkatan kesehatan sudah sangat luar biasa dan juga kelihatan sudah bisa makan dan yang lainnya. Tetapi memang ini dibarengi dengan dia itu kena COVID juga, sehingga perawatannya agak luar biasa, tempat perawatannya khusus, kemudian juga orang yang masuk ke situ pun khusus dengan pakai APD dan yang lain. Makanya saya hanya bisa melihat dari CCTV karena itu merupakan standar dari mereka yang kena penyakit seperti itu termasuk COVID. Nah, saya tanya kapan bisa pulang, pihak rumah sakit belum bisa menjawab kapan dia pulang karena mungkin masih ada obat yang harus diberikan kepada mereka, kepada dia untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin ada standar-standar, Pak ya. Iya. Obat apa namanya, Pak? Remdesivir. Remdesivir. Supaya untuk antivirus. Untuk antivirus ini mungkin bisa ditanya kepada pihak direktur rumah sakit di sini. Seperti itu, dan juga memang dia sudah tidak punya orang tua,
pesantren di Miftul Huda Labidin selama 5 tahun. Sekarang yang datang di sini juga cuma saudaranya, pamannya yang merawat dia. Ya, kita juga memperhatikan, apalagi dia sekarang sudah tidak ada orang tua, ya hidup di pesantren. Insya Allah mungkin kita doakan dia menjadi orang yang hebat. Cita-cita menjadi kiai, menjadi ajinan, amin, bisa sukses, amin, seperti itu. Ada. Amin. Proses pembiayaan ini ditanggung pemerintah atau gimana? Pembiayaan insya Allah mungkin kami akan membantu sesuai dengan kemampuan. Ataupun nanti bisa kami berkoordinasi dengan Pak PJ Wali Kota. Sehingga dari jasa raja, Pak. Ya, oh, dan untuk, dari pemerintah aja untuk COVID-nya. Oh, pemerintah ada untuk COVID-nya, kemudian dari kegiatan dari jasa raja gitu. Ya, kami pun pihak provinsi ada sedikit perhatian dengan datangnya ke sini pun insya Allah ada bantuan, tapi enggak seberapa. Kalau informasi dari keluarga, sudah ada keluarga pelaku dan nengok, Pak? Teman saya nelpon, dia ingin komunikasi dengan pihak korban. Dan alhamdulillah sudah ada komunikasi. Tetapi dia kan sekarang ada keterbatasan di tahan infekan, jadi tidak bisa berkomunikasi langsung dengan pribadinya, tapi dengan keluarganya. Tapi yang saya terima informasinya, pihak penabrak bersedia ya untuk memberikan perhatian yang maksimal untuk keperluan dia. Nah, harapan kami tidak masuk ke ranah hukum. Kalaupun dia sudah mengakui kesalahan, kemudian ada perhatian dan yang lainnya, kami sebagai orang pesantren, ya maaf, lebih bagus. Tetapi kembali kepada keluarga dan pihak pesantren Miftul Huda Al-Abidin. Tapi oh, saya menjelaskan seperti itu. Kecelakaan moge bukan yang pertama ya, Pak ya. Sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan ini. Hmm. Ada himbauan sendiri nggak untuk para pengendara moge? Ya, himbauan mungkin dari berbagai macam komunitas, dari berbagai macam komponen, termasuk juga dari masyarakat, mungkin sudah sering disampaikan. Artinya kami yakin mereka sudah tahu bagaimana sopan santun di jalan. Dan kami pun pernah merasakan hal semacam itu, bagaimana perasaan di saat pakai moge ya. Nah, oleh karena itu saya berharap menguatkan kembali kepada mereka yang senang menggunakan moge untuk bisa lebih hati-hati, waspada, dan juga melihat sekitar, dan kalau boleh turunkan ego ya, karena terasa ya di saat gas, nah itu ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Namun mungkin ego lah ya, egonya harapan kami. Tapi bukan berarti saya menasihati bagaimana, hanya menguatkan saja dari orang-orang yang sudah menyampaikan tentang hal semacam itu, karena ini bukan hal yang pertama ada kejadian yang semacam itu. Nanti, kalaupun ada yang kejadian, tolong berhenti gitu kan, tanggung jawab atau bagaimana supaya tidak ramai seperti yang kita rasakan hari ini. Jelanya. Pak, soal telur Pak sama ayam masih mahal juga. Ya, pemerintah kan ditugaskan. Demikianlah ya, penjelasan dari Pak Jagar, Pak Urjan Ulung. Pihak Pemprov sendiri akan ikut perhatikan, memberikan bantuan kepada korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.